Hakim Ketua dan Hakim Anggota yang terhormat, penasihat hukum yang kami hormati. Sampailah kini pada bagian hasil tuntutan kami. Berdasarkan uraian di atas, kami mohon agar Pengadilan Militer Tinggi 2 Jakarta menyatakan Kolonel Tuantri Prianto NRP 119-400-1333-0570 terbukti bersalah melakukan tindak pidana ke satu primer barang siapa secara bersama-sama dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dan kedua, alternatif pertama, barang siapa secara bersama-sama membawa pergi dari tempat kediamannya dengan maksud menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 328 KUHP untuk pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dan ketiga, barang siapa secara bersama-sama membawa lari mayat dengan maksud menyembunyikan kematiannya sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 181 KUHP untuk pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selanjutnya kami mohon agar Pengadilan Militer Tinggi 2 Jakarta 1. Menjatuhkan pidana terhadap ini terdakwa Kolonel Infantri Prianto NRP 119400-1333-0570 tersebut dengan pidana pokok penjara seumur hidup, pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer Ceki TNI Angkatan Darat.